Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kujang 77. Pada video kali ini kami ingin trip perjalanan ke sebuah kampung durian yang sangat terkenal di Kota Bogor, yaitu Kampung Durian Rancamaya. Sejak bertahun-tahun sebelumnya, kawasan Kampung Durian Rancamaya telah dikenal sebagai Kampung Durian. Tak hanya ditanami oleh kebun, tercatat ada sebanyak 250 rumah yang tersebar di 9 RT dan RW, turut serta nanam bibit pohon durian dengan memanfaatkan lahan yang ada seizin milik tahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bogor mengatakan kampung lagu petir di Loren Rancamaya secara konsep aliran kampung tematik kampung durian dengan potensi sebagian besar warga memiliki mata pencarian dari budaya durian dicernakan dari pohon durian dan ditanam. Ada 5 jenis durian yang tanam di kampung durian Rancamaya, mulai dari musangking, matahari, duri hitam, dan 2 durian khas Rancamaya yakni sikepis dan wajit. Kampung durian merupakan kampung yang memiliki sejarah panjang akan buah durian. Kampung durian ini berlokasi di Kampung Lagu Petir, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kampung durian ini memang dari satu kelurahan Rancamaya karena hampir seluruh hutan rumah punya banyak pohon durian. Menurut cerita pada sebuah sana, Raja Pajajaran pada zaman dahulu kala suka memakan durian dan menanam banyak bibit durian di Rancamaya. Konon, menurutnya, keberadaan pohon durian itu merupakan hasil tebaran bibit dari nenek moyang yang sudah berusia puluhan tahun. Di kampung ini, pas tahun 80-an, benar-benar banyak pohon durian yang usianya sudah tua-tua puluhan tahun dan merupakan hasil tebaran dari nenek moyang. Semoga informasi bermanfaat. Wassalam.